ana wong sing tak kerja nang kono. Istana ke Pak tak kontrake. Bayare piro, Bu? Bayare 1M. Kalau siapa saja yang bisa masuk istana itu. Kalau tidak, satu, nomor satu itu siapa, Allah? Tadi Ibu ngomong kan? Iya. Walaupun sekedar Ibu ibarat semuanya, tapi kan kowe sedikit ngasih petunjukkan yo. Iya. Aku harus gimana, Bu? Misalnya aku gimana? Nah, kowe anane kembalikan ke nomor satu itu Allah. Jadi apapun itu bentuknya, apapun itu yang menghadapi semuanya, Allah itu nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kulon Nuwun. Hari ini saya berada di Pantai Wonokerto ya teman-teman. Dan kali ini saya ingin mengunjungi Bu Koripah yang rumahnya berada di pinggir pantai. Dan ikuti terus video saya. Rumahnya di depan sana ya teman-teman. Di depan, semoga beliau ada, karena sudah lama saya nggak ke sini, semoga bisa ketemu. Assalamualaikum, matur. Oke, ibu kui kata orang itu jahat, tapi perasaan ibu itu nggak jahat. Cuma kadangkala tertekan. Kadangkala marah-marah, kadangkala diem, kadangkala gimana caranya. Tapi ibu tetap harus bisa ngurusi segalanya itu manusia. Allah itu tidak ada kata manusia. Contohnya yang main-main gitu kan, itu bisa saja apa saja. Cuma nah, kalau aku ngomong mesti kandangnya mulinya ibu jahat. Ya sebenarnya enggak. Ini kan asalnya perasaan satu, orang. Satu kadang-kala tak kata-katain sebisa aku kan. Iya, kuwi aja nangkono mengko ndak iko iki. Kuwi aja melakukan ini ndak itu. Orang yang main sini itu, Mak. Iya. Tapi sekarang ini aku mengandalkan hati. Jadi istilah koyo aku yo rem lah. Walaupun aku enggak punya mobil tapi aku punya hati. Sebenarnya nah, itu seperti mobil saya. Kendalinya di jenengan dhewe. Iya. Jadi walaupun gimana aku harus aku tak rem-rem dulu. Biar aku enggak mentok ke situ-situ terus ngapain sih? Persoalan manusia harus aku tak tangani semua.
biarkan aja. Lepas aja. Pengennya sing kaya ngopo manusia kan gitu. Tapi tetep baik, aku minta dukungan sana Allah. Pengen apa sesama semuanya kaya manusia. Tapi kadang kala ibu diam. Engko ibu enggak cerita. Dikatakan apa orang yang apa dalaman ibu enggak tanggung jawab. Tapi kalau aku cerita, aku apa ibarat koyo ibu nak ngomong kan sok keras. Iya, ya enggak kayak sempat sing pertama awal saya kesini kan ibu. Lah koyo. Iya. Kau pernah dimarahin sama pernah aku. Cukurinlah. Ya enggak, aku ki yo piye lo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seandainya ke hutan ketemu harimau, seandainya ke ibu ketemunya di hutan saja, tapi ketemunya ibu turi, bagus itu kan? Iya. Nah kalau ketemu ibu turi marah-marah, pokok kan nggak mungkin jahat. Iya makanya kalau ketemunya harimau kan nggak mungkin. Wah menakutkan ya. Iya. Maksudnya ya mungkin jahat, tapi kan jahat terus mak, karena tapi butuh kan, makanan kan. Tapi aku ngerti. Ibaratnya mau kata sing jengane mobil itu seperti hati saya juga. Ya. Aku bisa ngerem, aku bisa jalan. Ya, bisa mengendalikan. Tapi mak. Itu yang satu itu Om tak katakan, jadi ibu nggak bohong. Nek sekilas koyo ngono kata tadi, seperti koyo wong apa nyanyi itu pancen kan ya. Iya. Tapi neng ibu ini bagaimana kan manusia diantara aku lah kowe sapa sih ibu, aku juga nggak tahu aku harus gimana kan kowe, karena apa di mana-mana itu manusia sudah senang semua ceritanya gitu ya Om. Iya. Nah aku pinginnya ya seperti manusia juga senang. Cari ini pacaran kan pacaran berduaan ya, tapi kadang kala kok marah-marah ibunya nggak boleh ya, ini harus gimana? Ada sing ya ning kono kan kadang cara cowok itu neng ibu tak rem sedikit demi sedikit sekarang ini. Tapi posisinya malam atau sore mak? Ya siang. Kalau malam aku nggak ngerti. Nek malam aku berangkat kerja terus jam 1:12 aku pulang. Pulangnya pas jam 12. Jadi aku kalau pulang ya pulang aja. Kadang ada orang, kadang kalau enggak kan. Ini enggak ketahu kan? Iya. Tapi kalau siang aku pasti ngerti. Ya, pulang. Itu kan pulang kerja. Iya. Enggak pulang kerja malamnya sendirian, Mak. Iya, sendiri sama temen. Jadi kalau aku dijemput kerja ya makan kerja gitu. Ya sepertinya aku kaya kowe kuwi karo cewek sapa karo cowok sapa kan itu ya janjian ya. Kan gitu. Tapi aku tepatnya kalau aku jam 9 aku tidak di rumah, berarti aku kerja sampai jam 1 sih bengi. Ya. Kalau sudah pulang alhamdulillah. Jadi nyampe ke daratan. Nah, kalau misalkan pulang sini malam-malam ada apa pernah ya, enggak pernah apa misalkan lah apa sing rodo-rodo ketemu apa teman aku kan semuanya cowok ya cakep-cakep cewek ya cantik-cantik semua tidak ada yang mengerikan kan gitu ya. Cuma aku pinginnya ya aku kisah koyo pingin koyo manusia itu gimana ya umum manusia ya. Ceritanya gini ya Om, neng wong bareng-barengan kan seneng. Iya. Nah, nek seandainya ibu iki maaf ya, memang ibu kadang kala ya gimana neng aku retak luar ke aku pengin ngomong sama manusia. Kan gitu. Neng aku ngomong itu kok seakan-akan apa ya? Tapi aku harus ngomong sama manusia biar tahu. Ya harus. Nah, neng aku ngomong gini ntar gimana cerita manusia kan belum aku tak jalani apakah itu betul atau tidak neng aku jalani apa seperti manusia
apa? Kowe katanya kan aku senang, kamu ikut senang. Apa itu betul tidak? Kan perkiraan gitu. Yeah. Soalnya di dalam utawa di luar. Itu perbedaan kan pendapat? Iya. Yeah. Sepertinya kaya sampean mau ning luar, aku ning dalam. Kan nak tak dungake kan berarti sama-sama kan? Iya. Yeah. Tapi kan kadangkala berbeda pendapat. Iya. Yeah. Dari orang yang lihat aja mesti persepsinya ora, beda. Nek ora arti, ya ibu sama siapa tuh? Kan kowe. Padha awake dhewe karo sampean juga. Anane cewek karo cowok. Kadangkala bocah be kadangkala nilii. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal itu semuanya tamu. Tapi ada yang cowok memasuki, pingin tahu. Penasaran. Ibu itu sama siapa? Apa seperti itu? Ada. Kalau aku kan kepinginan iki, maaf ya. Iya. Kepinginan ibu. Aku pinginnya kayak manusia biasa. Jadi ibarat kau mau jalan, ya jalan bareng kan, gitu ya. Ambek ning Jakarta ya bareng ke Jakarta kan gitu. Ambek ring ngoparane ring di Solo ya jalan ke Solo, jadi dua-duaan kan. Sepertinya kalau sampean numpak mobil, numpak motor, bareng itu terus. Kan bukan aku jalan kaki. Sebenarnya sing cepat itu jalan kaki, Om. Sebenarnya. Tapi kan itu enggak pas karena enggak mungkin juga. Aku pingine ning tata kemanusiaan itu seneng kan kui. Nah, kesenangan itu buat apa, Bu? Iki maaf ya. Neng ibu itu pingine seneng seperti manusia. Podo pacaran, podo seneng-seneng apa maning duwe bojo ya. Seakan-akan ki bojone kerja ngapa-ngapain aku enggak tahu, sing penting aku di rumah. Iya, bali pulang dadi bojone nah, kaya kui. Itu ceritanya. Tapi ternyata enggak ada. Aku kepingin temu karo manusia. Manusia dan mali sama aku. Lah ketemune sapa, Mak? Iya. Titik aku ki iki kepriye? Aku kebacut cinta misalnya. Kok koyo seakan-akan koyo diabaikan. Kan gitu ya. Jadi mundur maju itu sepertinya koyo salah. Titik koyo koyo panjau curhat karo ibu, ibu curhat karo kamu. Iya. Aku malah orang untuk solusi curhatan apa iki? Nanti dulu, hah? Ibu kan nggak ngono. Ya. Nah, baru wis kaya kowe. Ibu pengine sing kaya apa? Pengine sing kaya kowe. Cuma saiki iki kan nek kanggo teman itu ndak boleh. Kan manusia ning dikata-katain itu teman itu enggak mak. Sebenarnya kaya daratan karo lautan itu sama saja membutuhkan kan? Iya. Tapi melengkapi. Tapi ternyata kok pikiranane manusia berbeda. Ibu ngutarake kaya kuwi memang ada acara yang paling tidak bisa dikatakan manusia katanya. Kan ya sudah kalau kamu mau nikah silakan saja nikah sendiri. Pingin wong yo mono sendiri. Bukan apa arane ngikuti ibu ngikut-ngikut gitu kan? Iya. Tapi enggak. Lah siapa yang mau senang, Bu? Aku tinggal ngikut. Jadi arti itu aku enggak tahu. Itu artinya apa, kan? Yang mau senang itu siapa, Bu? Aku tinggal ngikuti. Lah makanya ibu ngerti. Judulnya, aku senang, kamu senang. Dunia ikut senang, apakah itu betul tidak? Pertanyaan memang itu. Iya. Jadi ibarat kaya sampean ki dikasih posisi sedikit tapi ono artine iki dipecahkan itu ada yang bisa, ada yang tidak. Iya. Itu kaya teka-teki, utawa satu tambah satu berapa kan gitu ya. Dicukup berapa itu iya. Pusing kan? Berpikir aja. Ya. Itu memusingkan. Tapi aku tahu, udahlah enggak apa-apa, semuanya sudah di tidak tidak kaya mono seakan-akan sudahlah, manusia jalani sendiri sini, aku sendiri enggak apa-apa. Apa kuwi betul lho, Bu? Manusia jalan sendiri, aku sendiri. Tapi kadang-kadang ke aku
duka, Om. Iya. Tambah emosi jenengan. Aku. Iya. Tapi sekarang ini kan aku tak juga, tak cegah. Wis wingi-wingi koyo kae daratan wis baik-baik saja. Cuma kok tak gelake ya ampun kok iso. Koyo kuwi ya. Ya prihatin lah. Ikut-ikut prihatin. Iya, di antara air sama ibu di daratan itu, ibu kadang-kadang memikirkan. Terus nak nanjak ke kemanusiaan, itu bagus sekali, kan bagian ikan. Iya. Tapi bagian manusia kan bingung. Ya, hilang. Karena air. Iki harus gimana kan gue teger. Iya, para Om. Iya. Nah, itu ceritanya. Jadi kau rasa ngambil pusing, iki teka-teki utawa ping-pingan utawa cukup-cukupan. Nek wong sing atine misale ati itu positif, bisa nekan masalah kuwi. Dari apa, mau apa, cara apa. Kowe cari merene Pak Anjaluk solusi ibu, ternyata ibu nyai solusi karo kamu. Dan bisa ono jawaban. Silakan saja Om, siapa saja yang bisa menjawab itu kan gitu. Jadi kalau sampean gue dikasih apa apa kita utawanya dikasih tahu, bersyukurlah sama Allah kan gitu ya. Allah itu nomor satu, jadi segalanya itu Allah. Tapi Ratu ngomong, aku gak punya apa-apa, tapi aku punya segalanya. Ini bagian ibu, Ruturi. Iya. Aku punya segalanya, artinya apa, Bu? Gitu. Nyongek-nyongek. Enggak ngomong. Enggak, Bu. Tujuannya itu kesini mau apa? Nah, Peris Gokin maunya ya masing-masing lah. Masing-masing jengene. Jengene manusia kan cerita sendiri-sendiri. Iya. Pingin ini lah, pingin itu, menyelesaikan masalah-masalah kan, Bu. Sampai wong sing tukang luru masalah. Sing luru masalah. Lah iya kan si tukang masak luru masalah kan mak jadi masalah ben entuk duit kan? Iya. Jadi anane koyo aku kuwi paang nyewake apa ngontrake istana. Satu kerja sampai selesai. Kok gitu sih, Bu? Itu kan tajam, Bu. Enggak tajam, itu buat manusia itu tajam sekali, tapi aku enteng kok. Kan ibu tinggal ngomong. Kan gitu. Tinggal ngomong, kamu ngecake. Kalau ditanyain mau apa, dari mana, minta untuk apa, itu orangnya siapa, namanya siapa, orangnya kemana, itu jelas ke sing wong iku. Diperintah ibu Turi. Istana kuwi taang-taang apa kaya ngono ki. Ora tak dol. Kontrak bahasane. Istana kuwi tak kontrak. Soale aku kuwi manusia kontrak nang Jakarta wis marem. Saiki ne ana wong sebab kerja nang kono. Istana kuwi tak kontrake. Bayare piro, Bu? Bayare 1M. Kalau siapa saja yang bisa masuk istana itu, kalau tidak tahu arek nyonge. Sampane ngomongin kaya kuwi. Silakan saja, nek kowe pak ngelake sapa baene silakan saja be iso mrene. Nyonge. Itu tajam kok. Insyaallah Gusti Bu. Warane ibu enggak pernah takut sama manusia. Nyonge. Seandainya ibu dicari kan sapa kowe sing kandha, ibu turi jelaske. Namo kok patako arane sapa? Arane Buturi wonge ngendi nang kono ngisik kan nang lautan. Terus wonge sing kaya ngopo? Omahe kaya ngopo? Itu. Biar kesini. Bagus ndak? Yo kaku ra. Kok kuwi critane oh. Nah wis nak sampean wis sore ditunggu teman-teman boleh pulang ya. Siap. Nah, kaya sampean iki maksudnya aku dikembalikan ke satu, nomor satu itu siapa Allah, tadi ibu ngomong kan ya. Walaupun sekedar ibu ibarat semuanya, tapi kan kowe sedikit masih petunjukkan yo ya. Aku harus gimana, Bu, misalnya aku gimana. Nah kowe anane kembalikan ke nomor satu itu Allah.
Jadi apapun itu bentuke, apapun itu yang menghadapi, semuanya Allah itu nomor satu, semuanya Allah itu ada di dadamu, bukan jauh. Nah, kadang kesini ketemu ibu marah-marah, kadang ketemu ibu kadang kala juga sendiri kan gitu ya, tapi saya fokus kowe kembali ke satu, astagfirullahaladzim ya Allah bu, aku harus gimana ini. Jadi apa, jangan ngambil satu kali, harus dua kali langkah, gimana caranya ya. Ana petunjuk mau ora urung dadi duit itu persoalane gawe acara tapi jadi uang, itu sama saja kamu itu artinya kerjaan ya. Jadi ora jarang muni ning ngambil pusing kerjaan ning ngomong-ngomong sing endekan macul ya. Sudah pelem besok macul maneng ora bos ya, macul maneng. Tapi ibu itu nyari itu semuanya ke kamu, itu kerjaan juga kan? Belum ada acara tapi sudah mengacar, ayo atuh iku bener acara tuh namanya, bener gak ya. Oh nebas yang lupa ya bon matur suwun nes nyong, terima kasih aku dikasih uang, muka-muka kowe jalankan apa saja dan lebih bagus ya. Sip. Ini amin. Itu rezeki murah. Amin, amin. Itu aku salam sama kamu. Okay. Itu ceritanya ibu. Aku nampak Rene mana wes si Jio brother apa dolan nih. Ya gitu betul. Salah aku. Ya sudah aku tak maafin. Jadi aku yang ngapuro wes ganggu istirahat sampean. Enggak ada pengganggu ya. Kalau ngomong mau ngomong siapa saja boleh saja, asalkan tolong kowe nyolek ibu utawa apa arane Gusti ya. Ya aku nyolekin jenengan pri carane. Lah iki kan ya Allah Gusti Bu. Kan berarti ibunya dipegang. Padahal itu kata hati. Jare wong kae salam bahagia karo mlaku karo ngomong atine. Nah kowe mrene karena ne iso ketemu ibu. Iya. Kan kowe. Padahal ibu jahat sekali jare ora. Enggak tahu. Ya ora. Jadi kaya ngono kowe. Pingine diduwit akeh. Engko ibu pak ngenehi wong. Nek kon micik aku enggak bisa karena ini sudah kemanusiaan semua. Kemanusiaan yang adil ya. Dan beradab. Adil, eh, adil. Matur suwun, Mak. Aku tak langsung. Terima kasih ya. Nggih. Kasih jajan. Muka sehat bae. Nggih, assalamualaikum, Mak. Sampai sore ya. Sampai sore ya, bocah-bocah ya tetulanan. Gak apa-apa. Ya, matur suwun, Mak. Terima kasih ya, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol silaturahmi dengan Bu Turikpah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.